siang, sore, ataupun malam. Yo, ketemu lagi dengan saya, Pak Ung dari PX Hobbies. Oke, di depan saya ini udah ada dua Hot Wheels. Kemarin habis saya review untuk versi basicnya, yaitu yang warna biru. Ini Hot Wheels 2018 Nissan Skyline R33. Nah, untuk om-om semua, untuk teman-teman semua yang belum lihat review dari si Nissan Skyline R33 ini, yang mobil basicnya, yang sebelum di custom, bisa klik aja di pojok kanan atas atau link saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, jadi video ini tuh saya mau coba nge-review sebuah hasil karya dari Om Edi lagi, yaitu custom Nissan Skyline R33, GTR R33. Nah, ini kan kemarin udah saya review tuh, ini nih. Nah, sekarang saya mau nge-review versi yang sudah di-custom sama Om Edi-nya. Dengan basicnya yang warna biru ini, kemudian sama Om Edi sudah di-custom dan jadilah seperti ini. Yuhu, keren ya. Temanya Gran Turismo ya. Warnanya tuh ini warna ungu ya. Ungu apa sih, ungu terong ya. Ungu terong agak gelap ini. Dengan dekal, tema dekalnya tuh Gran Turismo. Ini di sini udah kelihatan banget. Di kap mesinnya juga di sini ada Gran Turismo dan nomor 34, kemudian ada Takata dan Motul. Kemudian di kacanya, kaca depan itu sama Om Edi juga dia dikasih dekal Gran Turismo. Keren. Samping kanan kirinya sama, dia dikasih dekal Nissan, kemudian di sini ada dekal Nismo. Di sini ada apa ini? Polyphony. Polyphony apa itu? Kemudian di sini ada 34 dan di sini ada logo Gran Turismo. Sama di belakang juga ada Gran Turismo sama Motul. Dan untuk detailing sendiri di bagian depan ya, di bagian lampu depan, Om Edi detailing pakai cat ya. Bagian lampunya dia detailing pakai cat, kemudian di bagian belakang di detailing dengan menggunakan dekal. Lampunya dia pakai dekal ya. Kemudian di sini ada tulisan Skyline. Di pojok ini sampingnya lampu ada logo GTR, sedangkan di kanan kirinya bagian bumper itu ada NGK. Terus di bawah, bawahnya seperti ini ya. Nah, ini dia perbedaannya. Kelihatan kan? Nah, di sini ternyata dia dicat juga, cuy. Bagian bawahnya. Nah, keren sih. Nah, ini tuh pakai ban karet yang model terbaru yang kemarin tuh baru rilis ya di seller-seller, kayak di Facebook tuh banyak banget yang jual. Ini kalau nggak salah namanya ban apa ya, Advance apa itu, saya lupa. Harganya ini sekitar untuk bannya sendiri harganya sekitar 80 nyampe 100 ribu. Ini modelnya keren sih bannya, lebih apa ya, lebih realistik lah ya. Keren lah pokoknya, cakep nih dengan model kasih di mobil tuh, kelihatan banget cakepnya. Ini ulirnya model gini, kayak ban. Berbeda dengan ban karet yang sudah beredar lebih dulu, jadi ban karet yang model terbaru ini, yang model Advance itu, model asnya tuh kayak rodanya apa ya, Jada ya. Kalau yang sudah pernah main Jada itu kan, as rodanya di salah satu ujung itu ada ulirnya. Nah, ini modelnya seperti itu. Beda sama ban-ban Hot Wheels atau ban-ban karet yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan cuma model besi doang, as doang, tanpa ada ulir di salah satu ujungnya. Ini dia si Nissan Skyline GTR R33 dengan basic mobilnya warna biru seperti ini ya. Kemudian di custom bertemakan Gran Turismo dengan warna ungu. Catnya rapi banget cuy, serius. Bisa dilihat sendiri ya. Asli ini rapi banget dan detailingnya juga rapi ya. Di bagian belakang dia pakai dekal Skyline. Kemudian di bagian depan lampu detailingnya dia pakai pakai cat. Nah, bisa dilihat sendiri ya gimana
detailnya. Tuh dia, gimana? Gokil kan? Gokil banget ini mah. Nah, emang kalau om yang modelnya nggak mudah puas dengan Hot Wheels yang standar-standar aja, salah satu caranya ya dengan cara custom seperti ini. Nah, nanti untuk teman-teman semua yang pengen nanya-nanya tentang custom atau mungkin mau order custom Hot Wheels, custom diecast, bisa hubungi langsung Om Edi Prabowo. Nanti link Facebooknya saya taruh di kolom deskripsi video ini ya. Oke, gimana menurut Om? Si Skyline R33 ini yang sudah di custom, bagus gak? Komen di bawah ya. Menurut Om gimana penilaiannya dengan kerapian cat yang keren? Finishingnya cakep banget, saya suka. Suka tuh garapannya Om Edi tuh gimana ya? Finishingnya tuh suka rapi dan catnya tuh juga halus banget ya. Cakep lah. Tuh bisa dilihat sendiri ya. Dengan dasarnya yang tadinya warna biru. Ya gitu deh ya untuk sekilas review tentang custom Hot Wheels Nissan Skyline GTR R33 yang di custom oleh Om Edi Prabowo. Dan jangan lupa ya like, comment, dan share. Ditunggu juga subscribe-nya yang belum subscribe. Tetap dukung terus channel PX Showbiz. Kita bangun bersama channel ini. Oke, dan ya, salam Lancaster Indonesia. Bye-bye.